Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita dekat Taiwan, Chai. So hari ni pun baru lepas hujan, kita on the way ke court. So hari ni first game kita, kita bertemu dengan tuan rumah Taiwan pada pukul 10 pagi waktu Malaysia. So saya ucapkan terima kasih kepada yang support kita semua and all the best kepada semua player kita. Dan saya mengharapkan kemenangan pertama kita pada hari ini. Okay, sebab besok kita akan bertemu dengan Vietnam, tim daripada Vietnam. So kita memang perlukan tiga mata penting untuk hari ini. Okay, bye. Dekat kau nak ikat? Tak nak buat kat ni. Foto tak ada. Belum buka. Tak, semalam awak ingat. Paris Ifan 11 Aidil Hafizi Daman Huri 10. Kita datang sini, kita bawa nama Selangor, Malaysia. Okay, dekat board pun Malaysia. So korang represent Malaysia. Okay, untuk game hari ni, menang as Malaysia, kalah as Malaysia. Semua tanggungjawab ada kat player masing-masing. Jadi semua kena pikul tanggungjawab ni, kena ada rasa benda tu. Jaga mental Habiskan lah, come on. Main dengan perbayaan Main MSC. Dengan dua MSC. Kalau kita satu tim, bersama dengan semua disiplin, suara, kita satu tim. Yang umur sama. Jaga mental kawan-kawan. Okay, aku tak bertanya, semua MC ya. Jaya! Good. Proses, boleh proses. Jangan kalut. Kita leading. Tapi jangan kalut, jangan kabut pun, jangan tenang sangat. No mistake, no stupid mistake. Faham tak? Jangan buat silap dulu. Tak boleh kalau bawah dah cramp, hantar depan. Orang kena sebenarnya. Belajar untuk kontrol diri sendiri, kontrol game. So, orang kena belajar. Sekarang moment untuk korang belajar. Masa ni pembelajaran korang. Faham? Belajar daripada silap. Tapi kalau boleh, jangan buat silap. Don't silly mistake, jangan rasa. Hai. Alhamdulillah kita menang 5-1, dapat 3 poin. Penny cakap sikit. Kita orang alhamdulillah dah cuba yang terbaik. Menang besar enggak alhamdulillah. Ni first game ke? First game. Lawan team Taiwan. Lawan team Taiwan. Mana orang besar, tapi semangat kita orang besar lagi. Tapi, kau apa punya perasaan dapat skor? Alhamdulillah dapat 2 skor hari ni. InsyaAllah, hari yang akan datang akan lebih skor daripada hari ni lah. Kata nak joget? Tak boleh nak joget. Kenapa? Tak boleh nak joget, terhentak pula tadi. Kau? Dapat gol, dapat sakit. Gaya banyak lah tadi. Dapat sakit. Okay, nanti kita akan jumpa di kedai makan. Assalamualaikum. So sekarang kita dah sampai dekat kantin kita orang dekat Wufeng University. So sekarang kita nak pergi makan dulu. So kita harap dapat makanan-makanan yang halal lah. Halal, sedap tak ada kisah sangat. Dapat makanan yang halal, okey lah kan. Yang boleh telan, insyaAllah. So kita akan sambung lepas ni. Kita orang pergi balik dekat kot tu untuk opening ceremony. Okay, ciao.
Kau tak tengok lagi? Tak. Mengapa tak? Review. Saya ayam. Ayam. Tunjuklah ayam mana tu ya. Ini ayam. Ayam chicken popcorn. Ini apa? Tofu. Tofu. Bukan. Fishball. Ini nasi. Nasi dia sedap. Rasa apa nasi dia? Nasi dia sedap. Sebab dia macam nasi Jepun. Oh, kau nak pergi Jepun lagi ni? Saya dia kata saya pernah. Saya di, lahir kat Jepun. Muka Jawa? Kat mana? Muka Jawa. Jauh Jepun. Jauh Jepun. Nagasaki. Ini agak-agak. Saya nak perasaan kau makan lepas menang besar. Baru ada selera nak makan. Ya, semalam tak ada selera lagi. Semalam tak ada selera. Hari ni lepas menang ada selera. Ni dah bantai 5. Sedap eh? Dia 5 kena ada 5 ayam. 5 ayam eh? Makan lah. Makan lah. Sedap kan, Bi? Sokong selalu. Bi? Tu, Bi? Macam mana makan lepas menang? Alhamdulillah, sekarang ni semua dah settle makan. Makanan pun sedap-sedap. Hari ni dapat makanan sedap-sedap. Alhamdulillah. So, sekarang kita nak bergerak ke mana? Kita nak bergerak ke kot untuk opening ceremony. So, stay tune. Kita akan buat balik. Bye. Okay. So, sekarang kita dah on the way nak pergi ke kot untuk ada opening ceremony. So, kita akan siap-siap semua. Opening ceremony dalam pukul 12. 12. So kita akan siap-siap semua 12. Dan terus pergi opening ceremony. 12 tepat. Kita baru habis daripada opening ceremony. Diorang dah buat tarian naga semua. Diorang dah buat pertunjukan. So diorang sekarang diorang heading untuk balik. Diorang balik itu nak rest, recovery semua. Tak apa, kita akan jumpa malam nanti. Cepat. Kau mana? Hari ni kita akan buat aktiviti light recovery. So kita tengah on the way pergi ke balapan dekat dengan court. Okay, let's go. Kau okay? Aku okay. Bukan sedih tadi. Kau sedih? Kenapa sedih? Baik tahu. Tak ada apa. Ni kita semua tengok tau kalau kau cakap sebab apa sedih. Cerita sini habis sini lah. Apa? Sebab apa? Beritahu lah. Tak ada apa. Sebab aku lah. Ha? Sebab aku lah. Sebab apa? Apa ni sebab apa? Gam? Bukan gambar. Kalau Coach Edgar tengok ni sana? Coach Shaw tengok. Cakap lah. Coach tengok. Kalau Coach Edgar tengok, saya cuma nak cakap yang saya akan buat yang terbaik. Ya ke? Esok mesti skor. Ya ke? Oh, memang nak cakap dalam lift tadi ya. Pi, kau sedih Pi? Aku tak sedih tapi satu buah sedih. Apa? Jijik sikit. Bukan sebab lain ke? Pi, sebab lain aku tak kisah sangat. Sebab aku datang sini aku nak main futsal. Tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan raja kita selamat bertata. Okay, hari ni
hari kedua kita orang game. Kita jumpa dengan tim Vietnam, tim Banana. Macam aku cakap lah, sebelum diorang makan kita makan diorang dulu. So saya dah makan banana wabah. Astaghfirullahalazim. Wish me good luck. Wish kau je? I wish all the team good luck. Okay, sweat up. Okay, nak pakai enggak dia semua ni. Retail dah. Style dulu bukan ni kan. Sekarang kita tengah tengok game Taiwan lawan Vietnam. So Taiwan sekarang 3 Vietnam 0. Ya bikin lagi. Masuk apa kan? Ortiz Egg Catalyst. Ibu nak tiru Legend. Sama ah. Sama. Dia tiru. Aku beli dulu. Aku beli dulu. Tak kau apa tak? Ha? Buat apa? Cakap. Jangan main api. Ingat. Kena ada orang besar. Tapi kau buat umur. Macam mana? Aku 18 lah. 18 umur umur lagi. Tak ada lah. Boleh je. Ambil. Kalau berhati-hati. Sama alert seorang satu alert dia nak benar kan? Boleh tak boleh? Boleh! Lago! Terima Bos, hari ni kita menang 11-1. Kita sekarang nak pergi makan-makan. Perut dah lapar. Lawan apa tadi menang 11-1? Lawan Vietnam Banana. Vietnam Banana. Nama pisang untuk dimakan lah? Letak nama makanan, kita makan. Dan ni berapa skor? Alhamdulillah, 3. Patrick ya? Vamos! Okay, ni dah habis game. Kita nak pergi balik. Dah habis makan semua. Jom kita balik guys. Penat lah. Kan nak tidur kan? Ha? Let's go! Vamos! Ha? Okay, sekarang pukul 5. 10 minit. Kita akan pergi ke recovery session untuk hari kedua selepas menang besar pada pagi ini. Petang ini macam mana pun kita kena recovery juga. Saksikan kami recovery. Kuat lagi. Ada sip, ombak kan jangan sip. Kena ikut. Betul lah, tu dia. Sing sikit. Bang, okay, sekarang kita kena releasekan kita orang punya stres. Marah kita orang. Eh, kita orang tak tu. Lupi dah lepaskan.